ngete pemirsa, hanya dengan mesin Kubota 6,5 PK, air yang dikeluarkan cukup kencang sekali ya. Sampai-sampai yang pakai sibel aja masih kalah dengan yang seperti ini. Aduh, yang lain sudah masuk ke dalam gorong-gorong sedalam 10 meter, 12 meter. Ini cuma di pinggir jalan. Air yang keluar sampai kencangnya seperti ini. Waduh. Tepatnya ini di Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Yang lain pada kekeringan ya, ini cuma seperti ini. Ternyata tidak semuanya harus memakai sibel, harus memakai kompresor. Ini cukup dengan diesel butut sudah bisa keluar air sangat deras seperti ini. Oke, dari kawasan Jalan Raya Lamet Banjarsari, Heri melaporkan.